Mbak Indonesia, oh Mas Indonesis, Mamuda de Salaf. Halo Indonesia, Enik banget. apa kabar? Han Wilhofting, pemain muda Spurs berdarah Indonesia. Profil dan biodata Gabriel Han Wilhofting menjadi topik hangat perbincangan di tengah-tengah kalangan pecinta sepak bola tanah air, sebab ia diketahui memiliki darah keturunan Indonesia. Hal itu didapatkan usai salah satu akun Twitter penggemar Spurs, @indospurs mencuit, ada pemain keturunan Indonesia yang bermain di Spurs U18 yang bernama Han Wilhofting, ayahnya orang Jakarta dan keluarganya ada di Yogyakarta. Berita itu sontak membuat banyak orang penasaran dengan nama pemain keturunan Indonesia yang kini memperkuat tim muda Spurs itu, lalu seperti apakah sosoknya? Berikut ini sportstar.id akan berikan ulasan lengkap profil dan biodata Gabriel Han Wilhofting. Pemain yang masih berusia 17 tahun ini terbiasa berposisi sebagai gelandang bertahan. Selain itu, Gabriel juga dapat diplot sebagai gelandang tengah. Diketahui jika pemain bertinggi 1,74 meter itu mendapatkan darah Indonesia dari sang ayah yang lahir di Jakarta. Sisi lain, sang ibu berasal dari China. Gabriel sempat diperbincangkan publik Inggris akhir-akhir ini. Menurut situs footballfancast.com, ia memiliki gaya permainan yang mirip dengan pemain timnas Inggris U21, Oliver Skip. Gabriel kini tengah memperkuat tim Tottenham Hotspur U18, ia merupakan produk akademi The Lily Whites. Di musim lalu, pemain yang juga memiliki darah keturunan Jerman tersebut mampu tampil di 14 laga dan mencetak 2 gol. Di tim Spurs U18, Gabriel juga sempat menjadi andalan. Tak ayal ia masuk ke dalam daftar pemain muda berbakat dunia 2022 versi The Guardian. Menariknya di daftar itu juga terdapat nama pemain muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Ayo PSSI, segera proses jadi warga negara Indonesia, lewat naturalisasi diaspora. Profil Hairori Edewal, pemain Crystal Palace keturunan Ambon yang bisa jadi pilihan timnas Indonesia. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di benua biru memang tengah menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Bahkan, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI, dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tertarik terus membidik pemain keturunan agar bisa dinaturalisasi. Dalam kurun waktu beberapa kebelakang, sudah ada 3 pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI, 3 pemain itu adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Selain 3 pemain itu, santer nama Hairori Edewal menjadi salah satu pemain yang diincar untuk dinaturalisasi. Lantas, siapa sebetulnya Hairori Edewal? Berikut profil Hairori Edewal pemain Crystal Palace keturunan Ambon yang bisa jadi pilihan timnas Indonesia. Hairo Jacquim Riedewal merupakan pemain gelandang yang saat ini membela klub Liga Inggris, Crystal Palace. Ia lahir di Haarlem, Belanda, tanggal 9 September tahun 1996. Pemain 26 tahun ini, rupanya memiliki darah keturunan Indonesia, itu berasal dari ibu dan neneknya. Diketahui nenek Hairori Edewal merupakan orang Indonesia asli Ambon, yang menikah dengan orang Belanda. Dari pernikahan itu, lahirlah ibu Hairori Edewal, praktis dari sang ibu, Hairori Edewal menuruni darah Indonesia Belanda, sedangkan ayah Hairori Edewal diketahui meruapkan keturunan Suriname, Amerika Selatan. Gelandang 26 tahun itu memutuskan hengkang dari Ajax Amsterdam dan berlabuh ke Crystal Palace. Selama merumput di Inggris, Hairori Edewal telah mencatatkan 76 kali pertandingan dengan sumbangan 2 gol dan juga 1 assist. Karirnya yang mentereng di Eropa, bisa saja ia dijadikan opsi oleh PSSI dan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar duka lagi, Shane Patinama alami cedera, batal tampil di laga timnas Indonesia vs Palestina dan Argentina. Shane Patinama alami cedera,
batal tampil di laga timnas Indonesia vs Palestina dan Argentina. Menurut laporan akun Instagram @iden_abrod, bek kiri timnas Indonesia itu mengalami cedera saat memperkuat Viking FK di babak 32 besar NM Cup 2023 alias Piala Fania Norwegia. Tepatnya ketika Viking FK bertandang ke kandang tim Divisi 2 Norwegia, FC Fredrikstad FK pada Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023, dini hari WIB. Dalam laga tersebut, Sain Patinama bermain cukup solid di sepanjang pertandingan. Sayangnya, Sain Patinama mendapat sedikit benturan dengan pemain lawan pada menit 76. Alhasil, bek naturalisasi timnas Indonesia itu harus mengalami perawatan di pinggir lapangan dalam beberapa menit. Kemudian, Sain Patinama sempat masuk ke lapangan untuk bermain kembali. Namun, di menit 79, pemain 24 tahun itu tidak dapat melanjutkan pertandingan dan harus diganti. Hal ini menjadi pertanda bahwa pemain keturunan Indonesia itu mengalami cedera yang cukup serius. Meski begitu, Viking FK sukses meraih kemenangan 2-1 atas FC Fredrikstad FK sekaligus melangkah ke babak 16 besar NM Cup 2023. Ini merupakan pertandingan ke-13 Sain Patinama musim ini di seluruh kompetisi resmi. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh senang merumput di kampung halaman sang kakek di Surabaya. Sandy Walsh saat ini sudah bergabung ke pemusatan latihan TC timnas Indonesia untuk persiapan lawan Palestina pada tanggal 14 Juni mendatang. TC skuad Garuda digelar di Surabaya, kota tersebut memiliki cerita tersendiri bagi Sandy Walsh. Alasannya, karena sang kakek berasal dari sana, saya senang bisa berada di sini, terlebih Surabaya merupakan kampung halaman kakek saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ketua atas debut saya di Surabaya, katanya usai menjalani pemusatan latihan di lapangan Tor Surabaya, Senin, 5/6, malam. Tak cuma itu, Sandy Walsh juga memamerkan sejumlah potret dirinya ketika TC di Surabaya lewat unggahan di media Instagram pribadinya. Ia lagi-lagi mengungkap rasa bahagianya. Namun naasnya pada saat sesi latihan ketiga, tampak Sandy Walsh ditatih-tatih, dan dibopong ke pinggir lapangan, dengan kaki diperban. Apakah ini pertanda bakal gagal lagi jalani debut pertamanya di timnas Indonesia? Semoga cedera yang dialami tidak serius, dan bisa tampil di FIFA Matchday. Jordi cedera, batal gabung timnas vs Argentina. Berita timnas Indonesia, salah satu penggawa timnas Indonesia yang berseragam Johor Darul Takzim, Jordi Amat mengalami cedera pada saat hadapi Pulau Pinang FC pada pekan ke-31 Liga Super Malaysia pada tanggal 3 Juni tahun 2023 lalu. Dengan itu Jordi terpaksa ditarik keluar pada awal babak kedua. Akan tetapi menjadi kekhawatiran masyarakat sepak bola Indonesia terkait kondisi Jordi Amat. Pasalnya salah satu bek andalannya, Jordi Amat mengalami cedera. Akibatnya Jordi Amat harus ditarik keluar pada awal babak kedua. Kabar tersebut membuat penggemar sepak bola Indonesia khawatir, terlebih Garuda memiliki hajat besar.